Kita kayak BMW. Oh iya. Ini cuma di bapak doang. Oh iya. Ini di saya. Oh, jadi kalau misalnya orang mau supirnya nggak mau keganggu atau penumpang belakang nggak mau keganggu, yang penting kita bisa pindahin ke depan aja, belakang nggak kedengeran. Ke driver, ke passenger atau ke belakang kita masih bisa. Keren ini. Nah, kalau misalnya cuma shift buffer aja. Kalau misalnya kita mau full, full setengah kan? Dan suaranya pun dia nggak pecah pak. Kita gedein ya. Dulu aja kita udah. Iya udah nyilat. Itu aja ya. Nah, Infinity sih soalnya. Aku tahu Infinity itu udah luar biasa. Pakainya Harman Kardon. Iya, Harman Kardon. Kalau misalnya kita mau buka santusnya, nanti kepecat sekali. Oh, dia otomatis. Otomatis. Jadi ini sekali dan dia kebuka. Di sini. Nah, kalau misalnya kita mau ngebuka lagi, kita pencet. Oke. Udah nggak hujan ya. Kalau misalkan kita mau buka semua full, dan kalau Outlander kan dia Outlander terus Pajero dia cuma panoramik, cuma sunroof dong kalau Pajero. Kalau Outlander dia cuma panoramik. Kalau kita panoramik sunroof. Tinggal pecat sekali kalau sunroof masih kebuka dia sampai tengah aja. Oh iya. Kalau nutup sekali semua barang misalkan begitu kita nutup penutupnya dia otomatis langsung nutup. Oh iya. Nah sekarang kalau misalnya kita mau buka, ini kalau ini buka semua berarti kan? Tapi dia sekali dulu, berhenti, set, di tengah kan? Oh full ya? Dia langsung, dia setengah dulu. Terus baru buka sekali lagi, nah ini sunroof karena saya belum pencet, belum kebuka, ini barengan bisa nggak? Kalau misalkan barengan kita langsung pencet dari sunroofnya aja. Kita nggak perlu dari penutup. Nggak perlu dari sini, biar tek dia juga belak ya. Jadi nggak berkali-kali. Jalannya bersamaan nih. Ya. Contohnya kasarnya kita bikin kayak gini. Oh iya, bareng lebih cepet. Ya. Sama nggak buka juga ya. Barengan juga bisa. Ini nggak ada sensor ya, jadi kalau tangan gini dia nggak berhenti, tetap aja dia terus. Makanya jangan hati-hati gitu. Kejepit kan? Kita kalau misalnya kita mau buka langsung barang, kita begini aja. Ini kalau saya stop di tengah boleh? Oh bisa ya? Bisa, jadi misalkan kita untuk penutup enggak, dia untuk penutup. Mau enggak mau sampai sini dulu, jadi tangan kita benar-benar kejepit dong. Yang bahaya sih. Kalau untuk penutup dia enggak, tapi kalau misalnya untuk sunroof, kita pengen buka segini, kita pencet bisa. Oh ini bagus nih, jadi nggak perlu kalau Pajero, kalau nggak salah Pajero dia langsung. Iya, nggak bisa disetting. Ini cuman ini doang untuk apa ya, ventilasi. Iya, tek gitu kan. Nah, kita mau bikin setengah bisa, kita mau manual juga bisa, jadi kita tinggal kita tekan aja. Wah, kakinya lumayan. Jadi kalau manual gini. Iya, kita dikit-dikit ya. Kita tekan aja. Kalau begini, kalau misalnya kita pengen setengah, kita tinggal lepas. Iya, makanya tadi kan, terus gitu kan. Iya, kalau mau semua langsung tek gitu aja ya. Oh iya, cakep mas. Gila, keren. Wah, teknologinya luar biasa ya. Udah laku berapa unit nih, dealer ini? Sebelum launching, kalau untuk keseluruhan, sebelum launching, kita udah 1000 lebih. Kalau misalkan untuk dealer ini, dia paling banyak sih sebekasi. Oh, sebekasi dealernya ini, se-Indonesia. Seminggu sebelum launching, kita lebih dari 20. Oh, udah ini keluar ya? Kalau sebelum launching. Nah, sebelum launching pun kalau untuk seluruh Indonesia, dia lebih dari 1000 unit. Oke. Itu melebih dari ekspektasi. Karena awalnya nggak segitu ya? CR-V pun dulu pas pertama kali keluar yang all new, itu dia nggak sampai 1000. Indiannya kita lebih dari 1000. Ini buat mana sih? Oh iya, ini udah otomatis ya. Terus ini buat blowernya. Nah ini untuk titik tembakannya kita. Titik tembakannya. Biasanya saya pakai ini sih. Apa namanya? Kaki. Cakep Bluetooth aktif ya. Telepon juga bisa. Bisa mirror link juga bisa. Radio tadi ya. Mirror link kita tinggal di sini. Mirror link tuh yang mana? Jadi tampilan HP kita bisa masuk ke dalam. Oh, oke. Sip. Wah, ini yang keren nih. Ini keren nih. Yang ada cuma Mercy sama BMW. Iya. Karena yang punyanya GM ya, makanya dimanjain ya. Iya, karena konsep ada GM nih dalam link. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomong konsep GM-nya, kita ngomongin GM yang pure GM, kayak Chevrolet. Dia pertama kalau misalkan kita ngomongin itu Convero. Convero, oke. Kalau Convero dia basicnya ke spin.
spin dia belum begini. Kalau misalkan spin kan dia double cakar mudah. Tapi sensor baliknya dia masih. Kita head unit kita lebih mewah, kita lebih bagus, kita ada TPMS-nya juga. Kalau kalau spinnya kan dia untuk LTZ yang di putar tinggi dia belum ada sensor parkirnya. Oh, klaksonnya juga udah bagus nih. Klakson seperti BMW ya. Ini untuk ESC, Element Stabilizer Control. Jadi kalau misalkan kita licin, ini kita kalau dia udah otomatis aktif sih Pak. Jadi kalau misalkan kita pencet, dia malah nggak aktif. Oh, ya kalau jalan licin nanti apanya sih stabilizer ban? Ya, dia stabil. Dia nggak ini sih. Nggak kayak mobil-mobil yang belum ada ESC-nya atau belum ada apanya, dia kayak ngebanting. Misalkan kita untuk hazard dia di situ. Dia kalau ngunci mati, dia langsung nutup otomatis nggak dia? Si ininya, apa namanya? Kalau ngunci, nutup, dia otomatis. Tapi kalau ngebuka, jalan enggak ya? Kita harus pencet ya? Iya. Ini 360. Kalau saya pencet, kelihatan. Di sini kita bisa bisa kita ganti. Belakang. Ini kan belakang. Ini depan. Ini belakang, tadi depan. Ini belakang. Oh, depan juga ada ya? Depan ada, depan, belakang, kanan, kiri. Ditaruh di mana ini depan kameranya? Depan ada di grill. Oh, deket grill. Nah, ini sebelah kiri. Ini sebelah kanan. Nah, kalau misalkan kita melihat semuanya, kita ada di sini. Kita semuanya di sini. Oh, yang ini semua nih. Di kanan, di kiri. Sama depan ya. Nah, ini matiin. Ini aktifin. Oh, ini ya. Cakep sih. Ini apa nih, Mas? Ini? Plus, oh, ini backlight level ini ya. Itu untuk, ya, untuk apa ya, kontras lah. Ini lampunya buat turun ya kan, turun tuh proyektor lampunya ya, nol kan standar stable projector. Nah, ini standarnya nol kan ya. Ya cuman kalau barang belakang banyak turunin, kalau enggak orang kayak ngedim gitu kan. Ya, ya benar ya. Kalau misalkan kita ngomongin basicnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin untuk luasnya seperti apa, kita ambil kayak di jalan tol. Ini contoh. Apa nih Mas, RL nih itu untuk ini Pak, apa namanya, kaca. Oke, berarti saya buka dulu kacanya. Iya. Gimana buka kacanya? Oh ini. Paling kiri ya? Iya, dia paling kiri Mas. Oke. Oh ini kiri kanannya untuk masukin. Oke, ya ini misalnya kanan. Ini TPMS-nya nih. TPMS untuk everything system. Jadi kalau misalkan dia kurang angin, dia kedap-kedip di bawah 2,2. Ya. Ini berapa ban depan ini? Kalau standar dari bengkel, dia 2326. Oh iya? 2326? Bukan 33 atau 32? Kalau misalkan saya,